Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kami akan memberikan sedikit spoiler chapter terbaru, yaitu 989. Ya, karena memang baru sedikit yang muncul. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Di sini muncul 3 orang monster yang merupakan hasil percobaan gagal dari Pang Hazard. Mereka bertiga adalah Numbers. Iya, akhirnya perlahan wujud monster Numbers mulai diperlihatkan. Setelah sebelumnya Numbers nomor 8 dan Numbers nomor 7 sudah muncul, kini muncul 3 Numbers lagi. Tapi belum terlihat mereka adalah Numbers nomor berapa. Dan karena mereka sedang berpesta, mereka pun muncul dalam keadaan mabuk. Oke, lanjut ke poin nomor 2, yaitu mengenai Jinbe dan Robin. Mereka berdua terakhir kali terlihat ketika Momo dipertontonkan di muka umum. Saat itu akting Robin sangat menawan, dan penyamaran mereka pun jadi tak terbongkar. Lalu akhirnya di chapter 989 ini, mereka berdua sudah mulai bertarung. Tampaknya menarik untuk menyaksikan bagaimana Jinbe dan Robin bertarung bersama. Yos, lanjut ke poin nomor 3. Di sini ada Luffy yang sudah tak bisa menahan diri untuk mengejar Kaido. Iya, di chapter sebelumnya Luffy berpikir 2 kali untuk menyusul Kaido karena Big Mom mengikutinya. Tetapi setelah Big Mom dihajar oleh motor Kuroisai-nya Franky, Luffy pun langsung bersiap untuk menuju ke lokasinya Kaido. Namun tak semudah itu Verguzo, karena King dan Queen menghalangi Luffy. Wah, jadi teringat adegan chapter lalu nih, ketika Sanji diseruduk oleh King. Jika di chapter ini King menghalangi Luffy, apakah berarti Sanji udah end? Atau mungkin Sanji malah menghilang dan King tak bisa menemukannya? Entahlah, menarik untuk dinantikan. Oke, lanjut ke poin nomor 4. Di sini ada adegan yang sangat epik yang mengingatkan kami pada Arc Enies Lobby. Ketika itu Luffy dan kru bajak laut topi jerami berdiri berjejer dengan keren sebelum bertarung melawan CP9. Dan ternyata di chapter depan adegan seperti itu akan terulang lagi. Wah, pasti mantep tuh. Oke, sampai di sini aja spoiler kali ini. Jika ada update terbaru, mungkin akan kami upload di video selanjutnya. Oh iya, sebelum closing ada kabar gembira, yaitu minggu depan enggak libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk!